Halo semuanya, balik lagi dengan saya di channel Rairas. Di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang meninggalnya salah satu istilahnya programmer di Modern Warship yaitu Andre ya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu bahwa ada bendera khusus yang sekarang dihargai cuma 1 gold saja, yaitu bendera dari Andre ini guys. Nih, kan untuk bendera-bendera lain ini mesti bisa dilihat 1000 gold. Untuk bendera yang paling mahal yaitu bendera bajak laut, dan untuk bendera yang lainnya tuh 500-an ya. Nih kita lihat dari Andre tuh, NATO aja masih 500 untuk bendera NATO. Jadi gini loh, jadi programmer yang bernama Andre Pak Namov kok nggak salah dia tuh meninggal dunia. Nah, ini bisa dilihat tuh benderanya hanya 1 gold guys. Ini sebagai sebagai peringatan, jadi developernya memperingati. Bukan bug ya, ini bukan bug, tapi karena programmernya yaitu yang bernama Andre itu telah meninggal dunia itu loh. Nah, ini masih bisa ya sampai sekarang. Kalau misalnya sehari ke dua hari kemudian belum tahu ya. Dan ini berlaku di semua kapal, tidak buat kapal Rusia saja. Bisa di tier 2, tier 3 dan di semua jenis kapal ya. Tampak kecuali gitu loh. Nah, siapa ini Andre? Andre ini adalah programmer. Programmer yang kemarin tuh kalian bisa chat global, kalian bisa salin teks, kalian bisa ngobrol sama temen di dalam dia yang bikin programnya. Dan ntar ada fitur yang baru di updatean itu, dia salah satu orang yang membuatnya. Tapi sayang karena dia telah meninggal, dia tidak bisa melanjutkannya. Jadi sekarang dilanjutkan oleh rekan-rekannya yang bekerja di MW itu. Dan developer MW pun sendiri sedang mengumpulkan santunan atau donasi untuk almarhum Andre ini di ya di sanalah negara Rusia kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan bug ya, sekali lagi ini bukan bug, ini adalah memperingati hari meninggalnya Andre Panamov kalau nggak salah ya. Lupa ingat saya nama depannya doang karena nama belakangnya agak-agak susah gitu loh. Jadi kalau bagi kalian yang belum punya nih, belum punya bendera, silahkan beli ya. Nah, ini sebagai ini juga sih, sebagai peringatan. Aduh, sayang sekali karena dia tuh yang berjasa membuat banyak fitur di MW ini sejak updatean. Dia adalah programmer gitu loh. Jadi sangat disayangkan ya almarhum ini meninggal dunia. Nggak tahu ya, saya belum dapat informasi meninggal karena apa. Kayaknya karena sakit guys, tapi nggak tahu sakit apa ya. Tuh, kita masih lihat-lihat di sini, bisa dipasang di semua kapal gitu loh. Jadi kita ya doakan saja ya untuk Andre Panamov dalam membuat beberapa fitur yang istilahnya sangat-sangat berguna untuk kita di Modern Warship ini. Mungkin kedepannya akan ada programmer-programmer yang kemungkinan bisa lebih baik dari Andre Panamov ya, almarhum Andre gitu, bisa lebih baik mereka. Oke lah, untuk ininya sekian dulu ya, berarti pemberitaan. Dan ini bukan bug ya, sekali lagi ini memperingati hari kematian atau almarhum Andre. Terima kasih semuanya, jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share juga video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.